Waduh, waduh, wow, wow. Upin, itu ada mobil taksi yang tidak rusak ternyata. Hanya dua yang meletus. Wah, iya, beruntung sekali kita berdua ya. Iya, oke, ayo kita pulang, Ipin. Upin, aku belum mau pulang. Kamu antar saja aku ke rumah om aku. Di mana rumah om kamu, Ipin? Itu di Desa Legend. Oh, oke. Kalau begitu, aku antar kamu, terus aku terus pulang ya. Iya. Eng. Let's go guys, pasang nos guys. Eng. Wah, ada nos guys. Kecepatannya tambah jadi 79. Wah, guys. Keren. Semakin ada nos semakin mantap guys. Eng. Wow. Waduh, jangan terbalik lagi dong. Waduh, pintunya guys. Upin, pintunya rusak. Iya, nggak apa-apa. Udah, yang penting aku antar kamu ke rumah om kamu. Di mana rumah om kamu? Lurus saja, Upin. Emang kamu mau apa di rumah om kamu? Aku ada acara keluarga. Om aku hari ini genap berusia 20.000 tahun. Kamu ini bercanda ya, Ipin? Iya. Om aku genap usia 60 tahun, Upin. Wah, sudah tua ya, sudah kakek-kakek berarti. Iya, emang udah kakek. Belok kanan, Upin, jangan kelewatan. Oke. Nah, di sini saja. Ini rumah om aku yang ada benderanya. Bendera apaan tuh? Gak tahu aku. Oke. Turun kamu, Upin, kalau begitu. Oke, siap. Aku pergi dulu ya. Ipin, kamu langsung saja pergi ke rumah om kamu. Iya, Upin, hati-hati di jalan. Dadah, Ipin. Iya, hati-hati, Upin. Wah, guys. Kita harus Upin mendingan narik cari penumpang saja ya pakai mobil taksi ini. Wah, iya. Taksi. Wah, ada penumpang, guys. Tapi sayang, meskipun mobil taksi Upin rusak, Upin tetap punya penumpang nih. Mana penumpangnya? Mana yang panggil taksi tadi? Oh, ternyata ini. Taksi, tolong antarkan aku. Ayo, Nek, naik, Nek. Nenek mau ke mana? Aku mau pergi ke supermarket. Oke. Supermarket ya, oke. Eng. Nenek butuh kecepatan tinggi atau kecepatan lambat, Nek? Biasa-biasa saja, yang penting selamat sampai tujuan. Oke. Waduh, jauh ini, Nek. Wah, kita mau ikut mana ini? Oke, nggak apa-apa. Ayo, jangan sampai aku ketinggalan. Aku buru-buru nih. Oh, iya, oke. Aku mau lihat jalan ini, Nek. Kayaknya di sana ya, Nek. Iya, ikut jalan pintas saja supaya cepat. Oke, aku ikut jalan hutan ya. Oke. Supermarket tempat tujuan nenek ada di sana, guys. Oke, guys, kita ikut jalan-jalan yang berliku-liku, guys. Eng. Dan lihat, guys, jalannya nenek. Cepat, adik. Aku harus cepat. Oh, nenek butuh cepat. Oke, Nek. Pasang nos. Eng. Oh, jangan terbalik. Hati-hati dong, nenek kan takut kalau kamu mengemudinya seperti itu. Iya, Nek, jangan takut, Nek. Tenang saja. Upin aman-aman saja. Eng. Oh. Waduh, taksi kamu oleng nih. Waduh, wow.
Tenang saja nih, aman, masih aman. Wah, ini guys, Upin antar nenek-nenek ini guys. Neneknya penakut sekali. Ngeng, belok. Oh, wah. Hati-hati bawa mobilnya. Iya nek, sabar, santuy, tenang saja nek. Nenek pasti Upin antar ke supermarket dengan selamat. Iya, tapi hati-hati dan cepat. Aku sudah mau terlambat ini. Waduh, neneknya. Katanya hati-hati, terus cepat. Emang kalau cepat nggak bisa hati-hati ya? Wah, iya juga sih yang nenek bilang. Oke, nek, santuy, nek. Udah mau sampai ini. Ah, syukurlah hampir terlambat. Kamu ini jadi sopir taksi baru ya? Aduh. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama, nek. Hati-hati di jalan. Mana supermarket yang nenek mau pergi itu? Itulah, yang penting sudah sampai. Oke, teman-teman. Ah, kayaknya Upin pulang saja ke rumah dulu, istirahat. Daripada Upin bingung mau ngapain. Yang penting Upin sudah dapat penumpang satu. Hahaha. Sampai di rumah kita, guys. Kita parkir di samping sini saja, guys. Mobil taksi kita. Oke. Nah, mantap. Oke, teman-teman. Upin mau istirahat makan dulu. Kita bertemu lagi nanti ya. Dadah.